Hari ini saya mendapatkan kehormatan untuk hadir dalam rangka kegiatan syukuran terkait dengan perubahan SOTK yang baru, Densus, dan juga yang paling penting saya bisa bertemu dan bertatap muka dengan para sesepuh, para senior pendiri Densus, yang tentunya buat kami aura bapak-bapak sekalian akan menjadi energi yang selalu memotivasi kami dan adik-adik semua untuk terus menjaga kejayaan Densus 88 sebagai lini terdepan dalam penanganan teroris di Indonesia. Saya selaku pimpinan Polri sangat menghargai prestasi dari rekan-rekan. Oleh karena itu, kita semua bersama sepakat bahwa terhadap prestasi rekan-rekan kita memberikan reward. Polri, kita semua tidak rugi memberikan penghargaan terhadap anggota-anggota yang berprestasi. Jadi terus semangat, pertahankan performa sehingga rekan-rekan mampu mengukir prestasi-prestasi yang saat ini telah mengharumkan nama Polri. Dan saya minta terkait dengan keluarga dari rekan-rekan kita yang telah gugur, tolong untuk kita berikan perhatian terhadap keluarga, putra-putrinya, agar ke depan mereka diberikan kesempatan untuk meraih cita-cita, apalagi kalau cita-citanya ingin melanjutkan jasa-jasa orang tuanya. Harus kita dukung, tingkatkan soliditas, tingkatkan sinergitas, karena tantangan yang kita hadapi semakin besar. Saya yakin bahwa dengan semangat ini, rekan-rekan mampu untuk melaksanakan amanah dari pimpinan tertinggi. Dan hanya ada satu cobaan dari kita, yaitu siap dan laksanakan. Terima kasih pada seluruh rekan-rekan, terus semangat, laksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, dan saya bangga dengan kalian semua.